lagunya tak awali dari sini, jalur rem blong. Tekannya ke sini nih. Wow. Ini ada wah. Nah ini sampai istirahat dulu ya. Ada wet sendi ya. Nah, teman kan mau camping wet sendi. Waduh. Nah ini. Ini ada. Ini banyak warung-warung kopi dan saja perjalanannya sampai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya, semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, masih di channel Sukir Adil ya. Sekarang ini saya berada di Kecamatan Pacet, Mojokerto teman-teman ya. Saya sudah lama sekali tidak membuat video vlog dari sini ya, sudah sangat lama. Oke, untuk videonya tak awali dari sini, dari bundaran Pacet. Udah kelewat sih Bintang Kejora ini, Ursulin. Oke, saya mau ke arah Cangar melewati ini, tikungan rem blong tuh teman ya, tikungan rem blong, tikungan maut di Pacet Selatan. Masya Allah, sekarang jam 6.00, suhunya 18 derajat celcius. Ini sudah berada di daerah Pacet. Ini jembatan. Lu apa kira? Ada truk ya, truk ya, duburmen. Ada warung mak apa emang? Warung apa emang? Yes, belum pernah sih makan di warung situ. Oke, kita naik terus ke arah tikungan jalur rem blong. Wah ini di sini ini tuh banyak area perkemahan, pendakian Lemah Dhuwur, air terjun, banyak kawasan wisata di sini ya, kawasan wisata. Ada pendakian ke Wet Sendi juga. Udara semakin dingin, kita akan melihat jalur maut yang biasa motor-motor rem blong itu teman-teman ya. Ini jalurnya, ini dari arah Pacet ya, dari arah Pacet, dari bundaran Pacet ke arah Cangar, berarti dari utara. Nah, jalurnya seperti ini, memang tanjakan. Yang paling ngeri itu ada turunan. Nah ini dia, pas selatan lurus itu loh, pas pertigaan itu loh. Ini yang paling berbahaya ini tangga. Tekukan yang di sini tuh. Wow, wow, luar biasa ini. Ini paling berbahaya nih teman-teman. Nah. Hei, tak mandek sih yo. Sini, ini, ini. Dari sini dulu. Oke. Itu nono ya. Itu tikungannya luar biasa, hitungan tekukannya sangat tajam sekali ya. Menekuk, bukan siku lagi tuh, kayak keong melungker, melungker. Dan ini tanjakan panjang. Di samping kanan itu ada area camping. Di sini banyak warung-warung, tapi warung-warung ini kadang ya banyak yang tutup sih. Ada yang tutup, ada yang masih buka. Ngeri teman-teman ya, warung ini jurang. Ini loh tanjakan nih. Masya Allah.
Oke, teman, tak perlihatkan video seberapa panjang tanjakan atau turunan di jalur yang sangat ekstrim ini ya. Ini jalur yang sangat ekstrim di daerah sini ya, jalur penghubung Kota Malang Batu, Kota Batu sama Pacet Mojokerto. Sangat panjang, tanjakan panjang, dan jalannya juga mulus teman ya, jadi enak sekali untuk wow untuk menggeber motor ini enak sekali ya. Oke, di sini ada warung Maju Mapan. Oke teman-teman, teman-teman kalau ingin video full ya, tak perlihatkan video full untuk dari arah sini, arah Pacet sampai ke Cangar, sampai ke peristirahatan, peristirahatan Cangar sebelum memasuki hutan ya. Ini loh, oh ini ada yang beristirahat dulu ya, mesinnya panas mungkin ya. Nah di sini biasanya saya berhenti untuk mengambil video ya, sekarang kurang bagus untuk cuacanya, banyak awan, gunung-gunung tertutup awan, jadi terus saja. Wow, tanjakan masih panjang ya, sekitar berapa menit ini tanjakannya. Depan saya ini ada GL ya. Oke, kita salib GL. Ini ada wet sendi ya. Nah, teman-teman kalau mau camping wet sendi 24 jam. Masuknya setahu saya itu 15.000 ya, tapi saya belum pernah sih. Cuma tahu di videonya teman-teman itu loh. Oh ini. Ini yang paling detek juga ini teman ya. Paling detek dewe. Dari awal ini paling detek. Detek waduh. Nah, ini. Sini ada tempat pendakian, mana tadi udah kelewat lah. Pos-pos untuk pendakian ya. Waktu jengger, ada toilet, ada toilet umum. Masya Allah. Oke, ini udah, oh masih ada sih, cuma yang paling tinggi tadi tuh. Wet Sendi Adventure, nah ini teman-teman ya, ada Wet Sendi Adventure, nah ini wisata edukasi terpadu. Sini banyak warung-warung kopi dan warung makan ya, jadi ya silakan dinikmati saja perjalanannya, santai-santai aja. Itu di samping kiri ada Gunung Welirang. Oh, masih menanjak teman ya. Oke, habis ini sampai di peristirahatan rest area Cangar. Jadi orang-orang biasanya istirahat, ada burung hop hop hop. Ada burung. Nah ini peristirahatan terakhir, orang-orang biasanya istirahat di sini ya, rest areanya. Oke, di sini tuh suhunya berapa nih? 15 derajat Celcius, teman-teman ya. Sangat dingin, jam 6 lebih 8 menit. Oh, ini. Ini loh. Warung masih tutup ya. Masih tutup warung-warung itu. Masya Allah. Oke, saya berhenti dulu. Nah, itu ada gapura. Selamat datang di kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Raden Suryo, teman-teman. Jadi ini adalah rest area yang terakhir sebelum masuk ke dalam area hutan cagar alam ya. Nah, ini rest areanya. Rest area banyak warung-warung di sini. Kebanyakan orang-orang berhenti dulu ya. Untuk mengistirahatkan mesin.
mendinginkan mesin. Dan memang turunan di depan sana itu memang sangat curam sekali ya. Yuk, bapaknya mau nyari rokok ya. Oke, seperti ini saja videonya teman ya. Selamat menikmati, selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Sukin Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.